ke tim pembinaan. Kita lihat banyak SMA-SMA di Jakarta yang zaman dulu waktu saya juara DBL, sorry sombong dikit, itu nggak ada gitu loh. Kayak SMA 28, Bukit Sion itu dulu belum sampai di semifinal itu. Sekarang nih semua udah sama rata dan sekolah-sekolah lain mulai catch up gitu. Jadi memang SMA 3 sekarang menjadi SMA yang fokus lebih tinggi pembinaan. Semoga adik-adik bisa semangat dan semoga masa kejayaan SMA 3 di beberapa tahun ke depan akan kembali lagi. Thank you, DBL. Luar biasa, Pak Pres. Do, udah biasa ya di interview. It's natural, ya. It's natural, man. Jadi kapan gue boleh mampir nih ke Run Speak Basketball? Minggu depan sebelum Rocky ke Amrik, Rocky bakal dapat eksklusif insight di latihannya Run Speak Basketball. Siap, betul. He might see a player that we haven't revealed before. Oke, kita sekarang lagi di locker roomnya 28 nih, ada Farel, ada Makayo. Kita intuition challenge di KDNBA. Meram dulu. Dua-duanya meram. Gua enggak bisa hitung lah, lu kira-kira tepuk tangannya lah. Woi, curang banget, woi. Enggak boleh ngitung, woi. Enggak boleh ngitung. Curang banget. Emang chemistry. Siapa mau berikutnya yang mau mencoba challenge-nya? Kira. Apa nih, itu udah siap nih. Nih. Ah, pada malu-malu nih. Nih, berdua merem nih. Suruh merem dulu. Merem berdua, merem. Jangan ngitung. Enggak boleh ngitung. Sabar, merem. Enggak boleh ngitung. Enggak boleh ngitung. Handaru. Boleh. Ntar dulu nih, yang ini nih, yang duduk nih, Samgar nih. Sama Arsya. Misi ya. Misi lo berdua lo. Korea nih. Bubar, Korea. Keren, boleh. Thank you guys, thank you semuanya ya. Thank you, udah seru-seruan. Thank you.